Memutar lagi Ustaz. Siapa temen lu, Bang? Bang. Siapa? Selamat pagi, Bang. Oh iya. Siapa temen lu? Hah? Siapa? Ya bawahnya. Oh, lagi libur dia. Biasa. Bawahan. Ya. Oh. Sip. Itu. Oh, kering. Eh, hey, Mas. Ya, ayo, ayo, Sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan pagi ini, seperti biasa kita akan melakukan rutinnya minggu kita, yaitu jogging pagi atau lari pagi ya. Alhamdulillah kita selalu rutin ya tiap minggu, karena manfaat lari pagi cukup banyak ya teman-teman. Lari pagi bisa menjadi olahraga untuk menyambut hari dengan lebih semangat. Udara yang masih segar dan ringan dan polusi akan menambahkan semangat lari pagi. Teman-teman, apalagi lari pagi ini menjadi salah satu olahraga yang banyak digemari, dan selain mudah dilakukan, lari pagi memiliki segudang manfaat bagi untuk kesehatan maupun untuk awet muda ya teman-teman ini. Nah, lari pagi di pagi hari hendaknya dilakukan saat bangun tidur, karena efeknya akan membantu tubuh dalam membakar kalori lebih banyak sepanjang hari. Teman-teman, untuk itu jadikanlah ini sebagai rutinitas olahraga ringan untuk memperoleh manfaat lari pagi secara maksimal. Selain mendapatkan manfaat dari berjemur sinar matahari, kita bisa meningkatkan imun tubuh ya teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, sekarang ketua kita gak bisa ikut jogging ya, sayangnya itu, aduh teman-teman ini, karena dia lagi ada acara, katanya acara ke laut ya teman-teman, jadi gak bisa hadir. Yuk kita ikuti terus, jangan skip-skip video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Thank you.
Mantap teman-teman, ini air yang ngalir di dalam lubang ini sangat bagus sekali, jernih sekali teman-teman. Ini letaknya di pinggir jalan kereta, tapi air yang ngalir ini sangat jernih sekali teman-teman, karena ini ada di mata air yang sangat bagus sekali ya teman-teman. Di atasnya itu banyak pepohonan-pepohonan yang masih rindang, rimbun sekali ini teman-teman. Jadi sehingga ada mata air yang sangat jernih sekali ini. Mantap teman-teman. Oke, kita jalan terus, jogging terus. Yuk. Di atas sana. Tuh, ya teman-teman. Banyak pepohonan ini menjadikan burung-burung yang ada di sini sangat nyaman sekali teman-teman. Ini dia tuh. Sangat sedikit sekali burung-burung, apa itu? Red King. Teman-teman, ini dia kereta Pangrango arahnya Bogor Sukabumi ya teman-teman. Yeah. Ini ada banyak sekali gerbongnya teman-teman. Saya lihat ini sekitaran 10 gerbong yang dipakai kereta Pangrango ini ya teman-teman. Sangat mantap sekali ini. Sangat bagus sekali ini ya teman-teman. Hai teman-teman, saya lagi di jalur kereta api Pangrango ya teman-teman ini, dan saya akan menuju kita ke jalur kanan mencoba ya teman-teman. Nah, jalur kanan ini nggak tahu kita akan mencobanya keluarnya di daerah mana nih ya teman-teman. Ya, saya belum mencobanya ke jalur ini. Semoga saya banyak apa ya, spot-spot yang saya dapatkan yang sangat indah sekali ya teman-teman. Kayaknya ini bagus sekali buat menjadi dokumentasi teman-teman. Ikutin terus ya teman-teman video saya ini, jangan di skip. Sip, salam jogging ya teman-teman ini. Salam semangat terus. Aduh, licin sekali ya. Aduh, teman-teman tahu gak ini bunga apa? Kalau teman-teman tahu ini bunga namanya bunga apa, tulis di komentarnya ya teman-teman. Nggak tahu ini bunga
apa gitu. Tapi setahu saya, kalau saya waktu kecil itu kalau di dimakan ini atau di apa sih, sedot apa gitu, sangat manis sekali ya teman-teman. Gak tahu ini bunga apa ya. Sip. Licin sekali ya. Tuh, ini jalan berbahaya ini, kawan. Ini ya. Sangat licin sekali, teman-teman. Berbahaya ini. Jangan diinjak. Ditemukan buah buah itu juga benar ya, buah landak ke buah landak. Ya. Apa? 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 Ya
Aduh, capek sekali teman-teman. Setelah tanjakan curam ini, kita mencoba berhenti dulu sejenak. Kita ke kanan sini dulu teman-teman. Semoga saja ada view-view yang sangat bagus sekali teman-teman. Aduh, capek sekali. Aduh. Wow, ini dia, benar sekali. Pemandangan sangat menakjubkan sekali teman-teman ini. Wow, bagaikan di apa ini, di gurun pasir ya teman-teman. Ini aduh sangat mantap sekali teman-teman ini. Itu dia tadi jalur yang kita lewati. Itu dia tuh jalan kereta ya teman-teman, sebelah sana. Nah itu view-nya Gunung Salak. Wow, mantap. Ayo kita next. Kalau warga di sini banyaknya mancing. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah mau sampai ke rumah ya teman-teman. Sekarang sekitar pukul 8 dan matahari juga sudah mulai terik ya teman-teman. Kita tadi berangkat sekitar pukul 6.
Gak kerasa berarti kita jalan sekitar 2 jam ya. Aduh, badan juga sudah lumayan capek dah dan keringat, tapi walaupun capek tadi kita sungguh suguhkan oleh pemandangan yang indah, jalur-jalur yang sangat bagus ya, membuat capek kita hilang ya. Baik teman-teman, karena kita sudah mau sampai, video kali ini sampai di sini saja, dan terima kasih kalian suka dengan video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman channel saya, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kantor di mana? Mau ke sana Warung Kuda. Warung Kuda. Oh, okay. Yeah. Mantap. Ya, yuk. Kereta.